Peristiwa Mu'tah, Hunain, dan berbagai ekspedisi Rasulullah ke kawasan pinggiran Jazirah Arab semakin membuat solid muslimin di Jazirah Arab. Suku-suku Arab dari ahli kitab di bawah kekuasaan Romawi satu demi satu takluk dan bergabung dalam pelukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man al-qawm? Wafdu Hawazin. Hawazin? Ajal. Kulluna muslimun. Mu'minuna billahi wa rasulih. Ahlan bikum qawma Hawazin. Fakta inilah yang membuat berang penguasa Romawi di Syam. Muhammad di Madinah dianggap sebagai ancaman besar terhadap kekuasaan Romawi di Jazirah Arab. Warisalatu Muhammad bada'at tantashir fi tukhum. Wa qariban satasilu ilayna illam naqum biiqafiha. Isma' عليك جلب رؤوس القبائل التي أعلنت إسلامها حاملة صليبها معها لتصلب هنا أمام أعين الناس كي لا يجرؤ أحد على تغيير دينه. Pasukan Romawi pun mulai menangkap muslimin yang berada di kawasan pinggiran Jazirah. Mereka disiksa dan disalib untuk menghentikan penyebaran dakwah Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Thank you.
hanya itu, Kaisar Romawi Heraclius yang bertahta di Syam bahkan mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Madinah untuk melenyapkan Islam di Jazirah Arab. Romawi sadar betul akan kekuatan dan keimanan Muslimin sejak bertemu pertama kali dalam Perang Mu'tah. Muslimin yang saat itu berjumlah 3.000 orang mampu bertahan menghadapi gempuran pasukan Romawi yang jumlahnya mencapai 200.000 orang. Nabi SAW mengulangi kalimatnya, "Manjahaz jaisal usra falahul jannah." Siapa yang mau menyiapkan perbekalan pasukan ini, pasukan usra, pasukan yang sulit menuju Tabuk ini, maka baginya adalah surga. Pergerakan besar-besaran pasukan Romawi yang jumlahnya mencapai 40.000 orang terdengar Rasulullah di Madinah melalui para kafilah dagang yang datang dari Syam. Saat itu, bulan Rajab, tahun 9 Hijriah, tepat di puncak musim panas. Persediaan makanan di Madinah kurang. Situasi yang sangat sulit untuk memobilisasi kaum Muslimin, apalagi untuk melawan pasukan Romawi yang mereka kenal kuat dan sulit dihadapi. Hal ini yang membuat sulit kaum Muslimin. Padang pasir ketika musim panas tiba, panas begitu teriknya. Hari ini saja ketika kita mengukur panas di musim saif itu paling tidak siang hari bisa melebihi 50 derajat Celcius. Malam hari tanpa matahari bisa hampir 40 derajat Celcius. Jadi kita keluar di malam hari bahkan tidak ada matahari terasa hangat badan ini karena begitu panasnya. Bayangkan saat itu, tidak semua sahabat memiliki alas kaki. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika Madinah belum panen. Keadaan inilah yang membuat perang itu tidak mudah. Ditambah arah Tabuk 700 kilo lebih bukan arah yang dekat. Sehingga diperlukan tekad, diperlukan iman. Saat itu kurma Madinah menjelang panen, tapi belum panen. Sehingga Rasulullah SAW mengumumkan di hadapan para sahabat untuk mendanai perang ini. Karena kalaupun Muslimin tidak segera bersiap, Kaisar Romawi telah menggerakkan pasukan Romawi dan masyarakat pemimpin Arab yang takluk di bawah dia agar ikut di dalam sepakat untuk memerangi kota Madinah. Namun begitu, Nabi tetap bertekad mengumumkannya kepada Muslimin di Masjid Nabawi, membentuk pasukan untuk menghadapi pasukan Romawi di wilayah Tabuk, 750 km utara kota Madinah. Pasukan inilah yang kemudian disebut Rasulullah dengan sebutan Jais al-Usroh atau pasukan kesulitan. Lakin limadha hadha al-qarar? Wa at-Taif wa Thaqif ma zalata fi khasiratin. Li'annahu balagha Rasulullah anna Hiraqla wa man ma'ah mimman nasaruhu min al-Arab qad 'azamu 'ala qasdih. وأخذوا بسلب ونهب القرى المتاخمة له فآثر أن يهاجم بدلا من أن يدافع لكن حملة كهذه تحتاج إلى الكثير الكثير من العدد والعدة. Siapa yang menyiapkan pasukan Usra,
menyiapkan perbekalan mereka, falahu jannah, maka dia akan mendapatkan surga. Yang hadir saat itu diam, senyap, tidak ada suara. Nabi SAW mengulangi kalimatnya, man jahaz jaisal usrah falahul jannah. Siapa yang mau menyiapkan perbekalan pasukan ini, pasukan usrah, pasukan yang sulit menuju Tabuk ini, maka baginya adalah surga. Maka berdirilah seseorang yang sangat kita kenal, sahabat paling kaya, paling dermawan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berdiri di Masjid Nabawi, kemudian mengatakan, ana ya Rasulullah. Dia mengeluarkan uang, 1000 dinar banyaknya. Silakan dihitung besarnya uang itu. Diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Apapun yang dilakukan Utsman setelah ini tidak akan pernah membahayakan dirinya. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq, atau sebelumnya adalah datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa separuh hartanya. Tapi kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya yang jumlahnya saat itu adalah 4000 dirham. Tapi ada orang tidak mampu, dia ingin berbagi. Ada yang hanya memberikan 1 so' kurma. 1 so' kurang lebih adalah ukuran kita, zakat fitrah kita. Dalam kilo kurang lebih 2,5 kilo kurma saja, itu yang dia bisa berikan. Bahkan ada yang memberikan hanya 1/2 so' saja. Di saat itulah hadir orang-orang munafik. Orang-orang munafik selalu mengganggu sof muslimin. Jadi orang-orang yang memberikan sedekah hanya 1 so', 1/2 so', mereka mengatakan Allah tidak perlu sumbangan sekecil itu. Inilah kelompok kaum beriman yang tak ragu-ragu lagi menyambut seruan Nabi, mempertaruhkan harta benda, bahkan nyawa mereka. Maka tak kurang dari 30 ribu pasukan muslimin telah berkumpul. Pasukan terbesar yang pernah dimiliki kaum muslimin. Dalam situasi dan cuaca seperti inilah, pasukan muslimin bergerak ke arah utara menuju Tabuk. Cuaca yang begitu panas benar-benar membuat sulit pasukan muslimin. Apalagi pasukan hanya membawa perbekalan seadanya. Namun begitu, pasukan muslimin terus bergerak menyusuri lembah dan padang pasir yang gersang. Saat pasukan muslimin tiba di kawasan reruntuhan Madain Soleh, daerah yang dulu menjadi perkampungan umat Nabi Soleh, Rasul berpesan agar tidak berhenti dan tidak meminum airnya, sekalipun muslimin tengah kehausan. Sanamurru ba'da qalilin fil hajri al-mahjur, mawtini Thamud. Wa thamma ma'un hunak. Lakinna Rasulullah yaqul, la taqrabu hadha al-ma' wa la tashrabu minh wa la tatawadda'u minh. وما كان من عجين فألقوه وأعلفوه الخيل ولا تأكلوا منه شيئا وإذا بتنا الليل هنا لا يخرج أحد إلا مع صاحب له بأمر رسول الله السمع والطاعة لرسول الله فلننطلق هيا ألم أقل لكم ما قال رسول الله بأن لا تشربوا من هذه المياه؟ اصبروا يا عباد الله، اصبروا وصابروا، فإن الفرج قريب بإذن الله. هيا لنكمل السير. Madain Soleh kita tahu adalah sebuah tempat di mana pegunungan, wilayah pegunungan yang dipahat menjadi rumah, dan sampai hari ini masih bisa kita lihat. Sebuah ornamen sangat indah, rumah-rumah mereka, bukan rumah biasa, gunung mereka pahat. Ini adalah masyarakat Nabiullah Saleh alaihissalam. Tapi mereka diazab Allah sekuat apapun mereka. Diazab Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan keburukan dan kemaksiatan mereka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi para sahabat melewati wilayah itu.
Dan Nabi SAW memberikan pesan kepada kita, karena mereka adalah masyarakat yang diazab Allah. Nabi mengatakan, janganlah kalian memasuki wilayah orang-orang yang dihukum Allah karena kezaliman mereka, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Dan ini merupakan syariat dalam Islam. Wilayah yang memang benar-benar wilayah yang dulu merupakan wilayah hukuman dari Allah SWT karena kedurhakaannya, itu wilayah yang tidak boleh ditempati. Dan bahkan ketika melewati saja, Nabi setengah berlari untuk segera meninggalkan wilayah itu. Ini juga pelajaran bagi kita semuanya, bahwa itulah mengapa sampai hari ini wilayah-wilayah para nabi yang dulu masyarakatnya dihukum Allah SWT, wilayah yang tidak ditempati hingga hari ini. Tapi peninggalannya masih bisa kita lihat sampai hari ini. Allah pun memberikan pertolongan kepada para hamba-hambanya yang beriman dengan turunnya hujan. Innahu al-ghais. Innahu awwalul ghais. Alhamdulillah. 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 Inilah balasan kaum muslimin yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Setibanya di wilayah Tabuk, kaum muslimin tak mendapati musuh. Pasukan Romawi memilih kembali ke Syam karena merasa takut dengan kedatangan kaum muslimin yang jumlahnya besar. Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin tetap tinggal di Tabuk untuk berdakwah ke penduduk wilayah sekitar Tabuk hingga Kedumatil Jandal. Nahnu huna fi ardi ar-Rum wa akhsha an nufaja bi amrin la tuhmadu. La takhsha shay'a. Ar-Rum akhlawha mutraji'in ila Busra wa Dimashq. Hadha ma wasalana min ayunina. Idhan nataharraku ila Hiraql. لم يحل وقته بعد. فإلى أين إذن؟ دومة الجندل، حيث أكيدر يد هرقل الطولة. وأنتم؟ نخضع القبائل التي تعيش هنا، ونعقد التحالفات، وننشر دين الإسلام. نعم الرأي يا أبا الفضل، نعم الرأي والله. Setelah hampir satu bulan berdakwah dan berdamai dengan penduduk Arab setempat dan penduduk Nasrani kawasan Palestina, muslimin kembali ke Madinah. الحمد لله، البشرى يا عدي، البشرى يا ضرار. قد نضح رسول الله في الوشل، فانخرق الماء يجري جريانا شديدا بين أصابعه المباركة. الله أكبر، هذه معجزة من رسول الله. الحمد لله، الحمد والشكر لك يا رب، قد أنقذنا الله ببركة نبيه من العطش. هيا إذن، انطلقوا فاشربوا واملأوا القرب، فالطريق أمامنا طويل، هيا. رسول صلى الله عليه وسلم seperti biasa, dan kebiasaan juga beliau setelah beliau hadir dari sebuah perjalanan, dari safar, beliau menuju ke Masjid Nabawi langsung. Itu juga para sahabat melakukan sholat dua rakaat. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW dihadiri oleh mereka-mereka yang tidak ikut di dalam perang. Sejarah menyebutkan ada sekitar 80-an orang-orang munafik, yang mereka munafik dan tidak ikut perang. Masing-masing memberikan alasan. Ya Rasulullah, saya sakit. Ya Rasulullah, saya ada masalah ini. Ya Rasulullah, saya tidak mungkin hadir karena keadaan seperti ini, dan seterusnya. Tapi Allah Maha tahu bahwa mereka orang munafik. Mereka bukan tidak bisa hadir dalam medan pertempuran, tapi mereka adalah orang-orang yang memang tidak mau, karena mereka adalah orang-orang munafik. Tapi kemudian ada orang beriman, sahabat Nabi SAW, didikan Rasulullah SAW langsung. Tetapi
termasuk yang tidak hadir di dalam peperangan Tabuk ada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dan inilah yang banyak dikisahkan, dan dua sahabat yang lain. Ekspedisi Tabuk memang tidak sampai terjadi pertempuran dengan pasukan Romawi. Namun, momentum Tabuk semakin memperkokoh keimanan Muslimin. Dampaknya pun luar biasa. Suku-suku di seluruh jazirah Arab takluk dan berbondong-bondong memeluk agama Allah. Ini adalah peperangan yang menunjukkan iman. Iman yang melandasi semuanya. Tanpa iman, perjalanan 700 kilo lebih di bawah terik matahari, terbakar panasnya padang pasir, bukan hal yang sederhana. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menggerakkan para sahabatnya. Dan lihatlah bagaimana seorang pemimpin yang hebat, bahkan di perjalanan dalam jumlah 30 ribu Nabi tahu siapa yang tidak hadir. Subhanallah, 30 ribu orang Nabi tahu mana Ka'ab, mana Abu Dzar. Bayangkan ketika hilang di antara kita, kalau jumlahnya 10 mungkin kita hafal, 20 mungkin kita masih hafal, 30 ribu orang Nabi tahu mana sahabat-sahabat yang tidak hadir. Itu menunjukkan betapa dekat hati Nabi dengan rakyatnya, Nabi dengan umatnya, dan betapa inilah pemimpin yang diinginkan sesungguhnya, bukan sebuah basa-basi. Sebagaimana lihatlah Allah ketika mengabadikan kisah tentang Nabiullah Sulaiman. Ketika Sulaiman sedang mau mendakwahi Ratu Bilqis, diabadikan dalam surat An-Naml. Allah berfirman, "Wa tafaqqadat thair." Sulaiman kemudian melihat pasukannya sampai pasukan burungnya dia lihat. Dia bertanya, "Mali la aro hud ankara min al-ghaibin?" Mana burung hud? Kenapa dia tidak ada? Subhanallah, Sulaiman tahu mana yang tidak ada. Selalu begitulah, dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk terus memantau orang-orang yang bersama kita, siapa yang tidak hadir, siapa yang tidak ada. Mari kita munculkan peduli, ini bukan sebuah basa-basi, tapi ini hadir dari hati. Rasulullah SAW dengan tugas beliau sampai ke negeri Romawi, sungguhnya ini merupakan mukaddimah bahwa setelah Jazirah Arab, maka berikutnya adalah kebesaran Muslimin di wilayah terbesar dunia saat itu, yaitu Persia dan Romawi. Dan selalu begitu, apapun keadaan yang sudah dilewati oleh Muslimin dalam keadaan yang sulit, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan janji Allah dan Rasulnya. Apa yang Nabi janjikan di perang Khandaq 4 tahun sebelum perang Tabuk ini, terbukti di perang Tabuk bahwa Muslimin mulai mendapatkan bibit ketika mereka mampu menaklukkan pinggiran Romawi. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh para sahabat Nabi SAW.